ini semua barang milik Hanif. Bapak kamu, walau bapak kamu jauh, dia selalu menanyakan kabarmu tanpa sepengetahuan kakek. Bapak kamu selalu mengirimkan surat. Dia selalu menanyakan perkembanganmu. Setiap berkirim surat, dia selalu sertakan foto dirinya. Untuk orang yang meninggalkan ibu dan lagu, buat apa nyimpen fotonya? Dia meninggalkan kita, Bu. Itu kata kakek. Ibu dan kakek yang meninggalkan bapakmu. Ibu mengenal bapakmu saat kuliah dulu. Dia pria yang sangat baik. Tapi waktu itu kita masih sangat muda. Ibu belum siap meninggalkan kakek. Tidak siap. Karena lagu hadir saat kalian masih muda. Bukan itu maksud ibu, Le. Ibu tidak pernah sedikit menganggapmu sebagai suatu kesalahan. Satu kesalahan dan penyesalan ibu adalah menyimpan ini semua dari kamu. Jangan sebut nama laki-laki itu lagi. Pantas keluarga kita tidak utuh, Pak. Apa kamu bilang? Woi, ngomong apa? Benar. Bu, siapa Hanif? Untuk menanyakan kabarnya saja, ibu merasa bersalah. Ibu tidak berani membalasnya. Hingga suatu waktu, bapak tak lagi berkirim surat. Ibu tidak tahu pasti alasan dan di mana bapakmu berada sekarang. Bapak kamu sengaja memberi namamu Lagu Teduh. Karena kamu selalu tertidur setiap mendengarkan lagu di radio. Bu, Lagu harus cari dia. Lagu butuh penjelasan, Bu. Titip berikan ini pada bapakmu. Semuanya ada di sini. Lagu pamit. Permisi, Mas. Iya. Ini tower yang itu, bukan? Ya, betul, Mas. Kenal sama Bapak Hanif? Oh, maaf. Saya baru satu minggu kerja di sini. Oh, iya. Terima kasih. Sama-sama.
Boleh saya bantu, Mbak? Saya coba bantu ya, Mbak. Apa saya terlihat butuh bantuan? Tapi asih. Paling tidak saya temani sampai tempat ramai. Anjani. Lagu. Nama yang unik. Tapi boleh nggak langkah kita diperlambat?